Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami bersama langsung di kampung Au Tanjung. Tanjung Au. Oh, terbalik. Kampung Tanjung Au di Hulu Terengganu deh. Rumah ni tak boleh nambah. Maknanya kita akan fit harga di 8 dengan keluasan 860 dengan harga 89,500 untuk Kota Baru. Untuk Kuala Terengganu dengan harga 99,800 dan untuk di Pahang dengan harga 108. Okey dah. Maknanya kata memang kita buat ni kita bagi macam kepuasan pelanggan. Maknanya tak boleh nak tambah. Kita bagi harga yang kata puas hatilah untuk customer dah. Okey. Saya paslah kepada interior saya untuk masuk dalam dah. Okey, sekejap dah. Okey, jadi kepada warga Terengganu warga Terengganu, warga Kelantan dan warga Pahang yang mana berminat dah bercadang nak buat rumah di atas tanah sendiri, jangan malu jangan segan. Boleh terus tekan link di atas, insya-Allah pegawai-pegawai kita bersedia untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam urusan nak buat rumah. Okey, mari kita pusing slow-slow bahagian tepi rumah kita tengok bahagian tepi rumah. Okey, kita pusing slow-slow dahulu Kita pusing slow-slow. Kita tengok bahagian luar rumah dahulu Kita tengok bahagian luar rumah dahulu. Kejap lagi kita masuk ke dalam Okey, ini adalah bahagian tepi rumah Bahagian tepi rumah. Okey, saya baca soalan-soalan dulu Encik Mi Rosmi, Sarawak tak ada ke? Okey, buat masa sekarang kita hanya cover di pantai timur saja, Encik Mi Rosmi Okey, Suriana Isa, bakpo ganu jadi mahal pada Kelantan. Okey. Puan Suriana kerana di Terengganu harga upah tukang mahal sedikit daripada harga di Kelantan. Okey, jadi harga di Terengganu ni kita tak boleh nak buat super harga Kelantan sebab harga tukang dia mahal Mahal berbanding di Kelantan. Okey. Okey, terima kasih Noja Muhammad kerana tag pasangan insya-Allah. Jadi kepada yang berminat jangan malu jangan segan Jangan malu jangan segan orang Terengganu kata untuk bertanya kepada pegawai-pegawai kita mengenai pakej-pakej rumah ataupun design-design rumah yang kita ada. Okey, ni sekarang kita berada di bahagian belakang rumah. Okey, memang comel rumah dia. Memang cukup-cukup berbaloi orang kata dengan hanya RM99,800 saja RM99,800 saja tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat mini banglo. Jadi memang cukup-cukup puas hati orang kata dengan hanya RM99,800 saja tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat mini banglo macam ni. Jadi memang cukup-cukup berbaloi Jadi kepada warga Terengganu, warga Kelantan dan warga Pahang, jangan lepaskan peluang anda untuk membina rumah di atas tanah masing-masing Okey. Kerana harga sekarang orang kata harga yang berpatutan. Jadi jangan tunggu lama-lama kerana semakin lama kita tunggu harga-harga rumah, harga-harga tukang dan harga-harga barang semakin meningkat Harga-harga upah tukang semakin meningkat. Jadi jangan tunggu lama-lama orang kata untuk kita buat rumah di atas tanah sendiri. Okey. Okey, saya baca ke komen dulu Ika Syah, berapa ke harga rumah ni di Kelantan? Okey, untuk harga rumah ni di Kelantan harga ialah RM89,500 saja. RM89,500 saja. 852 kaki persegi 852 kaki persegi, 3 bilik dan boleh dengan 2 bilik air. Okey, Muhammad Sabri, berapa total harga rumah gini? Okey, untuk harga rumah ni adalah RM99,800 saja di Terengganu. RM99,800 saja di Terengganu dan di Kelantan adalah RM89,500 saja. Encik Muhammad Sabri Abdullah Okey. Mi Rosmi, kalau kat Miri rumah macam ni dah sampai 200K tanah sendiri dah tu. Okey, ya betul. Encik Rosmi Mi Rosmi, harga dekat sana memang mahal
Kira harga di sini dan harga di Kelantan memang cukup-cukup berbaloi, yang kata memang cukup-cukup berpatutan lah, sesuai dengan harga untuk rumah macam ni orang kata. Okey. Jadi kita masuk slow-slow kita masuk slow-slow untuk kita tunjuk bahagian dalaman macam mana Okey, Asru Sulaiman, berapa KPS? Okey, untuk rumah ni adalah 860 kaki persegi, 860 kaki persegi. Hasliza Muhammad Nong, berapa bilik ya untuk rumah ni Untuk rumah ni 3 bilik dan 2 bilik air 3 bilik dan 2 bilik air. Okey. Oh Putra, tengoklah status dia tu. Okey bah. Terima kasih bah. Jangan marah bah. Jangan marah. Biasa ya dah orang tanya soalan, kita jawab sebaik boleh Kita jawab sebaik boleh. Okey, jadi saya minta maaf banyak-banyak Saya minta maaf banyak-banyak kerana ada gangguan bunyi-bunyi di sini Memang kerana memang kawasan rumah ni kawasan tepi, orang kata tepi jalan utama tepi jalan utama di Kuala Berang. Okey, Irfanisa, tengok indah. Okey, insya-Allah kita masuk slow-slow Kita masuk slow-slow. Jadi stay tune stay tune. Kita akan masuk slow-slow untuk kita tunjuk bahagian dalaman macam mana Okey, ini adalah bahagian dalaman ruang tamu rumah kita Bahagian dalam ruang tamu rumah kita memang cukup-cukup cantik, memang cukup-cukup berbaloi Dengan hanya RM99,800 sahaja, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat mini banglo macam ni. Mini banglo macam ni. Jadi memang cukup-cukup berbaloi. Okey. Okey, ini adalah untuk bahagian ruang tamu Bahagian ruang tamu memang cukup-cukup berbaloi Memang cukup-cukup berbaloi. Okey. Untuk siling untuk siling kita bagi siling kapur Kita bagi siling kapur untuk siling. Jadi memang cukup-cukup berbaloi Memang cukup-cukup berbaloi. Okey, mari kita masuk slow-slow Kita tengok bahagian bilik master bedroom Kita tengok bilik master bedroom. Okey, ini adalah bahagian bilik master bedroom Okey. Untuk keluasan bilik untuk keluasan bilik adalah dalam 11-12 Untuk keluasan bilik master bedroom Keluasan bilik master bedroom adalah 11-12. Okey, Ijare Paka, Area Kertih, Terengganu. Kalau yang 4 bilik, 3 bilik air, bajet dalam berapa tu? Okey. Puan Ijare Okey, kalau Puan Ija berminat boleh terus tekan link di atas. InsyaAllah pegawai kita boleh beritahu dengan secara lebih detail lagi Jadi Puan Ija, jangan malu, jangan segan, boleh terus tekan link di atas. InsyaAllah pegawai-pegawai kita bersedia untuk membantu puan dalam merealisasikan rumah idaman masing-masing. Ha, okey. Okey, kita tunjuk tandas yang pertama Tandas yang pertama di dalam bilik master bedroom Okey, ini adalah tandas yang pertama Tandas kita tak siap pasang lagi Tandas kita tak siap pasang lagi. Jadi insya-Allah bila siap lagi kita mari pula Bila siap nanti kita akan mari pula untuk kita tunjuk keseluruhan rumah yang kata yang sudah siap lah. Okey. Okey, ini adalah bahagian dapur kita bahagian dapur kita. Okey, siap tabletop siap tabletop beserta sliding door Jadi memang cukup-cukup berbaloi yang kata memang cukup-cukup berbaloi. Dengan hanya RM99,800 RM99,800 saja, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat mini banglo macam ni mini banglo. Okey, Encik Rahmat, cantik. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Encik Rahmat. Rumah kita insya-Allah cantik-cantik belaka Okey, Muhammad Fikri, 9980 complete ke? Ya, Encik Muhammad Fikri 9980 complete Complete harga untuk di Terengganu Okey, Muhammad Syukri Baharudin, kat mana, kat area mana Ganu ni bosku? Okey, kita sekarang berada di Kuala Berang Kuala Berang. Di Kampung Tanjung Au, Kuala Berang. Okey. Okey, jadi kita masuk slow-slow kita tunjuk bahagian bilik yang kedua bilik yang kedua. Okey, ini dah untuk bilik yang kedua bilik yang kedua. Okey, untuk keluasan bilik yang kedua keluasan bilik yang kedua adalah dalam 10-10 Untuk keluasan bilik yang kedua dalam 10-10. Okey. Okey, dalam bilik yang kedua ni kita ada tandas sharing tandas sharing untuk bilik yang kedua dan ketiga. Okey, jadi tuan rumah ni buat
tandas sharing untuk bilik yang kedua dan ketiga. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat tandas di luar pun boleh, tak ada masalah. Nak buat tandas dekat luar, dekat dengan dapur pun boleh, tak ada masalah. Kita buat mengikut kehendak tuan rumah. Kita buat mengikut kehendak tuan rumah. Jadi kalau tuan rumah nak buat tandas dekat luar ke, nak buat kat dalam bilik ke, boleh, tak ada masalah. Kita buat mengikut apa kata, mengikut kehendak tuan rumah masing-masing lah. Jadi tak ada masalah. Okey, jadi mari kita tunjuk bilik yang ketiga. Kita tunjuk bilik yang ketiga juga sama. Keluasan dalam 10-10 untuk bilik yang ketiga. Okey, bilik yang kedua dan ketiga, keluasan dalam 10-10 untuk bilik yang kedua dan ketiga. Okey, no amni sarah, kirim salam kepada Tuan Afham. Okey, insyaAllah nanti saya sampaikan salam kepada Tuan Afham. Okey. Okey, ni bahagian ceiling kita, ceiling kapur. Jadi memang cukup-cukup berbaloi saya rasa, memang cukup-cukup berbaloi dengan hanya RM99,800 sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat mini banglo macam ni, mini banglo macam ni, memang cukup-cukup berbaloi orang kata. Okey, ni bahagian dapur kita, bahagian dapur kita orang kata tak siap lagi dengan sanitari ni, tak siap lagi. InsyaAllah dalam tahun ini, dalam bulan depan insyaAllah kita akan siapkan untuk rumah ini. Okey, terima kasih Rosli Sheikh. Moleklah tu. Okey, terima kasih kerana berminat dengan syarikat kita. Okey, kita pusing dah bahagian dalam dulu Kita pusing bahagian dalam dulu. Jadi kepada warga Terengganu, warga Kelantan dan warga Pahang yang mana kata yang bercadang nak buat rumah di atas tanah sendiri, jangan malu, jangan segan Jangan malu, jangan segan. Boleh terus tekan link di atas. InsyaAllah pegawai-pegawai kita bersedia untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam urusan nak buat rumah. Untuk rumah ni untuk rumah viral ni, package rumah viral, pembiayaan pembiayaan adalah secara tunai ataupun pengeluaran KWSP sahaja Pembiayaan untuk rumah ni adalah secara tunai ataupun pengeluaran KWSP account 2 sahaja. Okey, yang jadi kepada yang bercadang nak buat loan kepada yang bercadang nak buat loan sama ada loan LPPSA, loan kerajaan ataupun loan bank. Kita ada package istimewa untuk package loan LPPSA ataupun loan bank. Jadi jangan malu, jangan segan boleh terus tekan link di atas. InsyaAllah pegawai-pegawai kita bersedia untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam urusan nak buat rumah. Okey, untuk package loan package loan saya share kongsi sikit Untuk package loan, harga bermula dengan RM108,000 RM108,000 dengan keluasan rumah 800 kaki persegi siap semua orang kata. RM108,000 dengan keluasan rumah 800 kaki persegi, 3 bilik dan 2 bilik air. Orang kata rumah full spec, cukup lengkap kata rumah full spec cukup lengkap orang kata. Jadi memang cukup-cukup berbaloi kepada orang kata pekerja-pekerja sektor awam pekerja sektor awam ataupun pekerja sektor swasta yang mana kata nak buat loan melalui LPPSA ataupun loan bank, boleh, tak ada masalah boleh, tak ada masalah. InsyaAllah pegawai-pegawai kita boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan dalam urusan nak buat loan. Jadi kepada hak mana kata tak tahu nak urus loan macam mana, nak buat loan macam mana, jangan risau, jangan rungsing Jangan risau, jangan rungsing kerana pegawai-pegawai kita bersedia untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam urusan nak buat loan. Jadi jangan risau jangan risau kerana urusan permohonan loan pihak syarikat yang akan uruskan. Jadi jangan risau kepada hak mana kata tak tahu nak buat loan macam mana, nak urus loan macam mana. Jangan risau, jangan rungsing kerana pegawai kita bersedia untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam urusan nak buat rumah. Okey, jadi kepada warga Terengganu, warga Kelantan dan warga Pahang yang mana bercadang nak buat rumah di atas tanah sendiri, jangan malu, jangan segan Jangan malu, jangan segan. Boleh terus tekan link di atas. InsyaAllah kita boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan dalam urusan nak buat rumah idaman masing-masing. Okey, ni orang kata ni untuk rumah bajet rumah bajet dengan harga RM99,800 saja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat mini banglo macam ni Okey, untuk tapak, orang kata tapak ni tuan rumah buat 3 biji sekaligus Tuan rumah buat 3 biji sekaligus dengan kita, alhamdulillah orang kata
Okey, itu adalah rumah yang pertama. Rumah yang kedua dan ini adalah rumah yang ketiga. Memang cukup-cukup cantik rumah ini. Memang cukup-cukup berbaloi dengan hanya RM99,800 saja. Okey, Abdul Kadir. Hai, loan LPPSA tapi tanah nama mak mertua. Boleh ke? Okey, Encik Abdul Kadir eh. Boleh buat eh. Asalkan dalam geram tu ada satu nama sahaja. Satu nama sahaja. InsyaAllah kita boleh bantu Encik Abdul Kadir untuk buat loan LPPSA. Jadi Encik Abdul Kadir, kalau Encik Abdul Kadir berminat, jangan malu, jangan segan eh Encik. Boleh terus tekan link di atas. InsyaAllah kita boleh bantu Encik untuk membuat rumah idaman Encik. Jadi jangan malu, jangan segan. Boleh terus tekan link di atas. InsyaAllah pegawai kita bersedia untuk membantu Encik Abdul Kadir. Okey. Okay, jadi kepada yang warga Terengganu yang berminat, hok mana kata nak datang office, boleh terus datang ke office kita di bangunan Paya Keladi Di bangunan Paya Keladi. Jadi boleh terus datang ke office kita bersebelahan dengan KFC Bersebelahan dengan KFC. Jadi boleh terus datang ke office kita. Okey, jadi kepada warga Terengganu yang mana tinggal di sekitar Kuala Terengganu, Marang, Setiu, Dungun, Kemaman, yang mana kata bercadang nak tengok rumah-rumah contoh yang mana bercadang, yang mana kata nak tengok rumah-rumah contoh, jangan malu, jangan segan boleh terus tekan link di atas. InsyaAllah pegawai kita boleh bawa tuan-tuan dan puan-puan ke rumah contoh. Jadi jangan malu, jangan segan boleh terus tekan link di atas. InsyaAllah pegawai-pegawai kita bersedia untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam buat rumah idaman masing-masing. Okey, jadi saya rasa setakat ini sahaja dulu siaran kita pada petang ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan di lain tapak. Okey, jadi akhir kata, yang mana berminat, jangan malu, jangan segan Boleh terus tekan link di atas. InsyaAllah kita bersedia untuk mempermudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan dalam buat rumah idaman tuan masing-masing. Okey, jadi saya rasa setakat ini sahaja dulu siaran kita pada petang ni. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan di lain tapak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.